Dua pria boncengan mengendarai motor kabur sesudah mengisi bahan bakar minyak. Aksi tersebut terekam oleh CCTV yang terjadi di Kelurahan Jokoboyo, Kota Lubuk Linggau, Rabu 10 Januari 2024, sekitar pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan dua pria mengisi BBM yang dilayani oleh petugas yang bernama Nabila. Pria yang mengendarai sepeda motor itu mengenakan jaket berwarna hitam, sedangkan partnernya mengenakan baju berwarna merah hitam tanpa menggunakan helm. Awalnya kan dia datang, terus ngomong 200 mbak. Tanya lagi, soalnya kan gak mungkin motornya itu 200 kan. 200 kataku. Dia gak jawab lagi, langsung kuisi kan. Nah dari gerak-gerik dia tuh cak ini, terus cak ini, pokoknya cak nyari duit cak itu. Nah terus mau kan ngisi, pokoknya kawan yang belakangnya tuh cak ngadep sini cak itu. Terus sudah ngisi minyak kan. Berapa mbak? 132. 132 katanya kan. Terus sudah kan, dia maku di situ. Nah dia ngidup motor langsung ngegas. Aku tuh udah ini langsung. Langsung. Iya shock nih anjir tuh. Nah, jadi udah ini lagi. Kondisinya tuh sekitar jam berapa mbak itu? Jam 8:30, jam 20, 25. Oh, berarti posisi itu waktu itu lagi sepi mbak ya? Iya. Jadi proses pengejaran itu sampai di mana mbak? Proses pengejarannya kayak gimana? Sampai di sini mbak. Terus gak lama itu dikejar sama kakak-kakak sama ayah juga ke arah apa lapangan. Oh, lapangan mbak ya? Iya. Tim Liputan Silampari TV melaporkan.